Setelah tahun 2023 lalu, Pemkab Bogomogo membangun 3 ruas jalan penghubung lintas kecamatan dengan total anggaran Rp136 miliar bersumber dari dana Inpres. Tahun 2024 ini kembali Pemkab membangun 2 ruas jalan. Untuk pembangunan jalan ini menggunakan dana bagi hasil sawit tahun 2023 sampai 2024 dengan pagu anggaran Rp30 miliar, yaitu Jalan Khalifatullah menuju rencana untuk pembangunan lapas dan Jalan Desa Pondok Batu menuju tempat pembuangan akhir. Dijelaskan oleh Sekda Bogomogo Abdianto, pihaknya poskan anggaran DBH sawit kepada dinas teknis, yaitu Dinas PUPR sebagai dinas teknis yang akan merealisasikan pembangunan 2 ruas jalan yang bersumber dari DBH sawit tersebut. Harapannya dengan sudah dibangunnya jalan menuju lokasi rencana pembangunan lapas, Kemenkum dan HAM dapat segera merealisasikan Kabupaten Bogomogo memiliki lapas sendiri seperti daerah lainnya. Alhamdulillah akumulasi untuk DBH sawit 2023-2024 akan kita laksanakan di tahun 2024 ini dengan akumulasi fisik lebih kurang 30 miliar dilaksanakan oleh Dinas PUPR untuk ruas yang akan dibangun. Pertama ruas jalan Khilafatullah jalan menuju ini ya Pak. Ya, menuju Rutan. Rutan. Nah, itu. Kemudian link jalan dari Pondok Batu hingga ke TPA. Nah, lebih kurang di situ lebih kurang 3 kilo di situ. Capaian lainnya, saat ini Pemkab Bogomogo sudah keluar dari permasalahan krisis listrik. Karena saat ini proyek saluran udara tegangan tinggi dengan kapasitas 150 kV sudah rampung pembangunannya. SUTT Jalur Bogomogo ini menginduk di Sumatera Barat bagian selatan, yaitu Jalur Tapan Pesisir Selatan Bogomogo. Saat ini masih proses penyempurnaan pengoperasian di mana PLN sudah menutup 2 lokasi mesin diesel. Rengga Dwi Septio, RBTV melaporkan.